Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa mawalah wa la hawla wa illa billahi wa Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jalan-jalan ke air terjun di Tarempa ini dan sedikit nasihat bagi ikhwan-ikhwan yang ada di sini. Sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat kepada Muadi bin Jabal radhiyallahu an dan juga Abu Musa al-Ashari radhiyallahu dan dua sahabat ini sahabat yang mulia di sisi Rasul. Adapun Muad Ma'ruf dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an orang yang paling pakar dengan halal dan haram. Adapun Abu Musa al ashari radhiyallahu an terkenal dengan bacaan Qurannya yang disejajarkan dengan Nabi Allah Dawud saat membaca Zabur. Sampai Rasul mengatakan, Ya Aba Musa, la sautuka ka mazamir min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa suaramu indah sekali. Seperti Daud saat taronum dengan Zabur. Jadi luar biasa dua sahabat ini. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu bin Jabal dan juga di Musa al ashari untuk berdakwah ke Yaman. Dua sahabat inilah yang berhasil membuka Yaman sehingga menjadi negeri Islam. Karena sebelumnya Ali diutus tapi tidak berhasil. Maka Rasul mengutus lagi dua sahabat ini ke Yaman. Yang ingin saya katakan adalah nasihat Rasul kepada keduanya. Apa kata Nabi SAW? Bashira walatu tunafira. Kalau berdakwah itu kasih kabar gembira. Jangan buat orang lari. Yassira wala asir Mudahkan orang itu. Jangan dipersulit. Dan yang paling penting yang terakhir kata Rasul, wala taftariqo. Jangan kalian berpecah. Subhanallah. Dua sahabat Nabi SAW dikatakan jangan kalian berpecah. Padahal cuma dua orang saja. Di mana orang lebih sedikit kan lebih sedikit perpecahan. Lain dengan orang ramai. Orang bisa pecah kalau udah ramai kan. Tapi Nabi SAW tahu tabiat manusia itu suka berpecah. Makanya Rasul menasihati kepada Mu'ad yang Masya Allah siapa yang bisa menandingi ilmu Mu'ad. Di zaman para sahabat sampai Rasul mengatakan Mu'ad nanti pada hari kiamat itu menjadi penghulu para ulama bi rotwah. itu kalau kita ambil batu kita lempar sejauh mungkin. gitulah jaraknya Mu'ad dengan para ulama yang lain. Penghulu para ulama. Dan Abu Musa siapa Abu Musa? Tidak mungkin keduanya berpecah. Tapi kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Wala Jangan kalian berpecah. Karena setan itu ketika tidak bisa lagi mengganggu anak Adam melakukan kesyirikan. Karena sahabat tidak mungkin lagi menyembah lata uzzaman kubal. Tidak mungkin, mustahil. Makanya Rasul mengatakan setan itu sudah putus asa untuk orang Arab itu kembali menyembah berhala. Tetapi setan punya senjata. Walakin bitahrisi bainakum. Tapi setan bagaimana caranya Orang itu bertengkar, berselisih. Orang itu berusaha supaya tidak akur, karena sesama ikhwan ini gara-gara masalah sepele saja kadang-kadang sudah tidak mau datang pengajiannya yang tidak datangi gara-gara satu orang yang duduk di situ, <laughs> gitu ya. Makanya kenapa Nabi saw mengatakan jangan berpecah, Subhanallah luar biasa. Ya. Makanya dakwah Nabi saw kalau kita perhatikan ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Dua perkara yang menjadi target Rasul pertama hijrah itu. Pertama pembuatan masjid. Dan masjid yang pertama dibangun Rasul bukan Nabawi. Tapi masjid Kuba. Tiga hari dia di Kuba bangun masjid. Pondasinya kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Baru dia bertolak ke Madinah. Baru dialah membuat masjid Nabawi. Setelah masjid terbangun. Apa yang dilakukan Rasul? Pertama kali mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar di rumah Anas Ibn Malik radhiyallahu bersaudarakan maka kita kenal bagaimana persaudaraan Salman al Farisi radhiyallahu an dengan Abu Darda kita kenal persaudaraan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an dengan Sa'd Sa bin Rabi yang sampai Sa'd Sa bin Rabi ini orang kaya punya dua kebun ambillah di antara dua kebunku yang tertarik Aku punya dua rumah. Ambillah rumah yang kau tertarik. sampai dia mengatakan, "Aku punya tiga istri." Aku pilihlah karena waktu itu kan belum ada syariat. Cadar, ya, masih terbuka wajahnya. Kan, dia pandang mana yang cantik, aku ceraikan, tunggu masa idahnya, nikahkan. Tapi kan Abdurrahman bin Auf kan bukan mental kita. Kalau kita, ya, mana-mana rumahnya, mana-mana kebunnya, gitu. tengok istrinya itu kita. Kan? Abdurrahman bin Auf tidak, dia mengatakan. Allahumma barik laka fi malika wa ahlika. Ya Allah, semoga Allah berkahi dirimu, keluargamu dan hartamu. Dullani ala suq. Enggak apa, apa tunjukkan pasar aja mana. Subhanallah Abdurrahman bin Auf langsung menuju pasar. Enggak punya modal. Tapi kecerdasan dia dalam berdagang, dia bisa usaha tanpa modal. Kalau kita kan terpikir mau usaha itu pasti modal dulu. Abdurrahman bin tidak. Dia datang ke penjual zait, penjual minyak. Dia mengatakan, bisa nggak saya ambil minyakmu secara hutang? Nanti sekian hari saya bayar. Ya karena zaman itu orang mudah dipercaya, hutang-hutang itu. Zaman sekarang malah dipercaya. Bayar tak nanti? Zaman sekarang. Zaman dulu ya langsung main kasih kan, yakin pasti dibayar. Ambil barang secara hutang, dia jual secara kontan. Dapat duit, Pangkalnya dikasihkan ke penjual minyak untungnya diambil. Nah, itulah namanya eh, berdagang tanpa modal. Tapi kan kalau dipraktekkan mikir orang sekarang kan. Jangankan utang besar, utang sedikit aja mikir mau ngasih. Karena udah kapok kan. Tapi syahidnya di sini. Bagaimana Nabi SAW mempersaudarakan muhajirin dan al Karena hanya dengan persatuan itulah dakwah menjadi kuat masalahnya. Kalau sudah pecah satu dua orang saja itu sudah retak dakwah itu. Pasti itu. Sudah retak. Kenapa? Karena setan akan masuk di situ. Makanya setan itu paling senang ketika mengutus iblis ke setiap anak buahnya untuk menggoda Bani Adam itu. Ada yang berhasil membuat orang tidak sholat. Iblis biasa saja. Ada orang yang berhasil. Ada iblis yang anak buahnya berhasil membuat orang tidak puasa. Biasa saja iblis. Tapi ketika anak buahnya berhasil menceraikan suami istri, senang dia. Langsung bangkit, ambil piala diletakkan di kepalanya. anta antau kamu prajurit yang paling hebat katanya. Kenapa? Karena kalau sudah retak ini, korbannya banyak. Bukan hanya suami, bukan hanya istri, keluarga suami, keluarga istri, sampai anak-anak. Apalagi kalau dua-duanya sudah nikah, kan? Si suami sudah nikah, nggak perlu dengan anaknya. Istrinya nikah, nggak perlu dengan anaknya. Datang iblis nak jadi anak angkat aku aja lah. Nah, jadi. Jadi anak angkatnya iblis pula anaknya. Ya. Nah dari sini menunjukkan bahwa persatuan dalam dakwah itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Makanya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la Ini penting. Karena menyatukan manusia dengan partai itu semu. Partai kalah bubar. Kan gitu ya. Menyatukan ormas harus ada duit. Minimal nasi bungkus. Kan itu ya. Gitu ya. Persatuan yang bisa merekatkan itu hanya di atas akidah saja. Kalau bersatu di atas akidah, nggak pakai duit itu. Allah yang melembutkan orang itu untuk bersatu. Makanya Allah mengatakan, Wa Allah walau ang ma fil ardi jamian ma Allah fa walakin Allah Allah Kalau engkau ingin melembutkan hati manusia, kau tidak bisa wahai Muhammad. Walaupun kau infakkan satu dunia ini untuk melembutkan hati, tidak bisa. Karena Allah yang melebutkan hati. Jadi kalau persaudaraan di atas iman itu lebih kuat dibandingkan persaudaraan di atas nasab. Rasul dengan Abu Lahab itu nasabnya ponakan dengan paman kan? Rata juga. Karena persaudaraan yang paling lekat itu di atas iman. Ketika Abu Lahab tidak masuk Islam, datang Salman Al-Farisi dari Persia sana. Masuk Islam. Ketika pamannya Rasul Abu Talib tidak masuk Islam, datang pula Bilal dari Habasyah. Kan itu ya? Jadi memang luar biasa. Inilah yang merekatkan persatuan itu. Di atas iman tanpa melihat suku. Itulah yang diajarkan Nabi Wasallam. Maka saya nasihatkan. Ya mumpung antum masih sedikit, biasanya yang sedikit itu masih kompak. Ayo ke pantai, ke pantai semua. Ayo bakar ikan, bakar. Nanti kalau sudah banyak tuh, nanti ada kubu tuh. Ada kubu warna hijau, warna merah, warna macam-macam tuh warnanya. Itu pasti itu. Itu sebuah kepastian. Makin rame. Nah, itulah makanya perlunya generasi pertama. Sebelum nanti banyak generasi-generasi antum di bawahnya itu. Generasi pertama ini harus ngasih contoh. Makanya kenapa generasi sahabat, generasi tabiin, generasi para tabiut tabiin sampai Rasul mengatakan khairu karni sebaik-baik generasi. Dan mereka layak dicontoh kan oleh generasi setelahnya lah kalau generasi antum ini baik kokoh terus seperti ini insya allah di kebawahnya akan ngikut tapi kalau generasi antum kayak gini centang pernah gak jelas ke bawahnya makin lagi centang pernah nggak gitu ini ya jadi itulah pentingnya persatuan dalam Islam apalagi dalam dakwah sunnah ini luar biasa karena tantangan itu biasanya orang yang pertama itu ya babat hutan dulu orang yang babat hutan biasanya imannya kuat karena sudah tertempat biasanya Nanti kalau sudah ada yayasan, sudah ada sekolah, sudah maju, tidak pernah merasakan babatutan, nah itulah biasanya ya, yang korek-korek sana sini ya. Atau nanti setan datang pula ke seniornya, rebutan jadi ketua, jadi RT, RW di situ ya. Ini juga harus dipahami bahwa dalam berdakwah itu harus ada keikhlasan lillahi taala. Itu penting. Ya, kalau berdakwah karena Allah itu dunia itu di mata dia kecil. Lihat para sahabat. Amr ibn Jamu dan Abdullah ibn Haram itu contoh yang luar biasa. Amr ibn Jamu dengan Abdullah ibn Haram ini ketika masuk Islam itu sama-sama sudah tua itu, Kemana-mana berdua, tidak pisah. Duduk di majelis taklim Rasul berdua, semua berdua kemana-mana. Itulah pentingnya mendapatkan teman yang baik. Suatu hari ketika diumumkan akan terjadi perang Ah Uhud, Abdullah ibn Haram ini kan tidak terlibat di perang Badar. Jadi dia cemburu. Dia ingin masuk di perang Uhud. Masalahnya Abdullah ibn Haram ini cacat orangnya. Udah tua sakit. Sementara orang cacat, orang sakit kan nggak masalah tidak ikut jihad. Tapi karena semangat jihadnya kuat dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan al hikni bil jihad Rasul libatkan aku dalam jihad. Kata Rasul karena lihat semangatnya boleh juga datang anaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Datang kepada Rasul. Rasul, kenapa kau izinkan bapakku? Dia akan sakit katanya. Bukan kalau mengatakan orang sakit itu ada rukhsah untuk tidak ikut perang. Apalagi anak dia banyak semua perempuan. Kita sudah tidak punya ibu, dialah satu-satunya harapan kami. Akhirnya kata Rasul, ya Abdullah bin Haram, lihat anakmu tidak redha kau jihad. Marah Abdullah bin Haram. Dia mengatakan, ya Jabir, laulal jannah la Jabir, kalau bukan karena sorga, aku mau kau gantikan. Ini urusan sorga, aku mau nggak diganti, mau digantikan. Aku harus jihad. Oh, itu luar biasa itu. Kakek kakek sakit sakit, tetap tak mau. Harus jihad. Amr ibn Jamu ini kawannya. Dengar Abdullah ibn Haram daftar jihad, oh nggak mau juga dia. Ikut dia. Rasul, kenapa kau izinkan Abdullah ibn Haram jihad? Aku pun ikut juga. Daftar aku. Datang anaknya kepada Rasul. rasul Bapakku Amri Benjamu ini pincah. Lari pun tak bisa. Nanti kalau perang dia pula yang pertama kali mati katanya kan. Sama jawabannya. Sama dengan Abdul Ibn Haram. Dimarahi anaknya. Akhirnya firasat memang betul. Keduanya adalah ketika betul-betul terjadi peperangan. Keduanya orang yang pertama mati syahid. Ya memang tidak layak berjihad kan itu ya. Tapi karena semangatnya luar biasa, dua-duanya mati syahid. Ketika selesai perang Uhud, kaum Muslimin terjadi kekalahan di perang Uhud ini. Mulailah kemudian para sahabat mencari jasad-jasad yang meninggal dari kalangan syuhada. Maka Jabir dilihatnya menangis karena ayahnya meninggal. Dia harus mengasuh adik-adiknya masih kecil yang banyak, semua perempuan. Ya? Melihat Jabir menangis, maka Rasul mengatakan kepada Jabir, ya Jabir menangis ataupun tidak menangis, tahukah kamu, bapakmu itu sudah diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Kemudian Rasul mengatakan, bapakmu saat meninggal, Allah datang dan mengatakan, ya abdi tamanna, eh hambaku bercita-citalah. Apa keinginanmu? Kata Abdullah ibn Haram, dia mengatakan, ya Rabb, aku hanya ingin hidup kedua kalinya, biarkan aku perang kedua kalinya, biar aku mati syahid kedua kalinya. Kata Allah mustahil orang sudah mati hidupkah Maka Abdullah Ibn Haram kalau begitu sampaikan kondisiku di sisi. Maka turun ayat wala tahsabannalladzina qutilu amwatan bal ahya inda yurzakun. Jangan kau kira orang yang mati syahid itu mereka mati tidak. Mereka hidup, mereka dapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini pada kisah Abdullah ibn Haram. Ya. Akhirnya kata Nabi SAW Masukkan Abdullah Ibn Haram satu lubang Bersama Amar Ibn Jamal Karena keduanya ketika di dunia Tidak pernah lepas Begitulah persaudaraan kepada Allah Sampai dikubur loh sama-sama ya. Itu contoh para sahabat Bagaimana merajut persaudaraan Di dalam berdakwah ya mudah Mudah-mudahan kita tidak berpecah Mudah-mudahan kita bisa terus berdakwah Contohkan kepada adik kita dan generasi setelahnya Bahwa kita ini Generasi terbaik dalam mengusung sunnah Ya, sehingga kalaupun kita Allah takdirkan sudah meninggal, jadilah harum nama-nama kita ini disebut-sebut oleh mereka. Kalaulah bukan karena Allah kemudian orang-orang dahulu tentu kita tidak bisa berdakwah di sini. Nah, itulah yang yang harusnya nanti generasi setelah kita jauh mereka mengatakan seperti itu sehingga doa-doa kebaikan yang mereka sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, saya kira ini saja yang saya sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita berjumpa dalam kesempatan. Subhanak Bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إلي الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته